Hai Challengers, selamat datang di Hero Spotlight AOV featuring Hayate, the Ghost Walker. Let me show you the ways of the ninja. Hayate merupakan hero tipe archer yang memiliki mobilitas tinggi serta kekuatan penghancur berkat attack speed dan true damage miliknya. Passive skill, Blood of the Dragon. Attack normal Hayate menimbulkan physical damage pada musuh di sekitar. Setelah Hayate menimbulkan damage 6 kali secara beruntun pada target yang sama dengan attack normal maupun skill, dia seketika memulihkan 40 energi dan serangannya pada target itu di 4 detik berikutnya menimbulkan tambahan true damage. Skill pertama, Shuriken Toss. Hayate melempar shuriken ke arah target dan menerima 10% movement speed saat melemparkannya. Setiap shuriken menimbulkan physical damage dan memicu efek bonus spesial dari attack normal dan equipment. Shuriken dapat menembus unit non-hero, namun menimbulkan 20% damage lebih sedikit untuk setiap musuh yang terkena. Ketika mengenai musuh, Hayate akan memulihkan energi sebesar 10 per shuriken. Skill kedua, Shadow Step. Hayate teleport ke lokasi target seketika. Skill pasif, saat hero musuh berada dalam jarak 500 unit dari Hayate, damage yang ditimbulkannya dan movement speednya akan bertambah. Skill ultimate, Kunai Blitz. Hayate seketika teleport ke lokasi target dan melempar kunai secara bergelombang ke musuh sekitar, menimbulkan physical damage per gelombang dan memicu bonus efek spesial dari attack normal. Hayate melemparkan 10, 13, dan 16 gelombang dengan bonus attack speed masing-masing sebesar 0, 75, dan 150%. Hayate bisa dengan mudah melakukan pop pada musuh dengan semua attack dan skill pertama. True damage miliknya juga bisa dipengaruhi oleh item critical. Karena skill ultimate-nya tipe channeling, kamu tidak bisa bergerak atau menggunakan skill lain. Jika tidak, skill ini akan berhenti. Combo untuk Hayate ada dua. Yang pertama, gunakan skill kedua terlebih dahulu, dilanjutkan dengan ultimate, lalu skill satu, kemudian normal attack. Combo keduanya adalah gunakan skill dua, lalu normal attack 2 kali, ultimate, dan tutup dengan skill 1. Secara keseluruhan, Hayate merupakan archer dengan attack speed yang sangat tinggi, mobilitas yang baik, serta burst damage yang besar. Dengan serangan shuriken bertubi-tubi, Hayate dapat membawa teman timnya menuju kemenangan. Oke, sekian penjelasan Hero Spotlight dari Hayate, The Ghost Walker. Sampai jumpa di video Hero Spotlight lainnya. See ya.